Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Om John Ganteng kita update stok lagi di Mandiri Mobil. Mana topinya, bro? Ini pamer rambut apa lagi nih, bro? Kacamata baru lagi aja. Kacamata luar biasa. Mahal nih dia kacamata ini. Om John kalah kacamatanya. Guys, aduh. Luar biasa Om John nih. Luar biasa nih. Stok mobilnya juga banyak yang baru, Om John. Akhir bulan. Buat teman-teman nih yang sedang cari mobil harian, mobil keluarga, cari yang rapi-rapi tapi harganya di bawah pasar, mobilnya siap jalan, udah di Mandiri Mobil aja bareng Om John. Betul. Ini kita mau update teman-teman banyak mobil barunya. Mudah-mudahan nih teman-teman yang nonton support kita terus, udah subscribe, sehat terus, rezekinya lancar, bisa silaturahmi. Beli mobil. Apa Bang John? Silaturahmi beli mobil di Mandiri Mobil bareng Om John. Iya, siap Om. Om, kita info alamat dan nomor telepon kita. Iya, buat penonton Om Vicky channel yang baru, kita di Cibinong nih teman-teman, di Jalan Raya Sukahati nomor 102 Cibinong Bogor. Cibinong Bogor. Kalau pakai mobil keluarnya sirkuit Sentul. Sirkuit Sentul. Lebih simpel, tinggal lurus aja ketemu Gor Pakansari, nanti ketemu Jalan Raya Pemda. Perempatan belok kiri sedikit udah nyampe. Lebih gampang adalah teman-teman klik aja Google di Google Map Mandiri Mobil. Itu udah langsung arah kemari. Atau telepon WhatsApp aja Om John. Di mana Om John nomornya? 0857-1987-9112. Seperti biasa nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi. Langsung telepon WhatsApp aja Om John. Ya. Mobil di sini rabi-rabi. Mobil di sini udah konsisten lolos dari inspeksi laka. Tidak ada laka, lolos inspeksi banjir, tidak ada banjir. Mesin-mesin aman udah kita cek. Kalau ada bunyi mesin juga kita langsung perbaikin. Kita nggak mau orang beli mobil second tuh kapok, Om. Kelas, guys. Nggak mau kapok. Nah, kalau misalnya yang namanya haus pakai, contoh kayak kanvas rem, contoh kayak wiper, contoh kayak oli gitu kan, itu haus pakai. Haus pakai. Itu udah wajar jajannya. Tapi jangan sampai pembeli itu beli mobil bekas pertama kali, lalu dandan mesin. Ngejar yang murah. Gitu. Lalu dandan mesin berantakan, sampai mati, sampai mogok, sampai berasap. Itu kita hindarin. Yaudah, belinya di Mandiri Mobil aja. Nah, kita konsisten kayak lebih gitu. Lebih aman, nyaman, harganya juga murah dan terjangkau buat teman-teman. Yang paling penting, surat-surat itu BPKB, STNK ready, terscreening di awal, APSA, begitu bayar lunas, BPKB kita keluarin. Kayak gitu, Om. Kita juga punya bengkel. Jadi kalau ada lecet-lecet nih, udah langsung beres. Terima rapi, terima beres. Ya, tune up dan oli baru itu tanpa biaya tambahan. Tanpa biaya tambahan? Ya, betul. Oke. Kita mobil pertama, Om. Mobil pertama dari mana? Kita punya Kijang. Oh, langsung ke Kijang, teman-teman. Mobil favorit sejuta umat teman-teman nih. Ini bahan enak. Bahan enak, bukan bahan pikiran. Mulus, bro. Mobil mulus, segar. Mulus. Kijang Grand Extra tahun 95. Tahun 95, teman-teman. Transmisinya manual. Oke. Pajaknya kelewat satu kali. Overall bodinya segar mulus. Interiornya masih original, fabrikan. Terus kemudian AC-nya juga dingin, gak ada masalah. Kaki-kaki gak ada kendala. Tinggal pakai aja. Yang suka masuk komunitas, komunitas Kijang Super. Ini tinggal masuk aja, gak malu-maluin. Menurut gua sih, Om, ini upgrade ke ganti pelok retro. Udah ganteng. Iya. Cakep, mobilnya rapi, catnya cap. Catnya rapi, teman-teman. Dalamnya juga rapi. Rapi. Berapa? Kita kasih ke teman-teman. Pajak hidup ya? Pajak satu kali. Oh, satu kali, sorry. Ini pajaknya satu di bawah Di bawah sejuta. Di bawah satu juta. Oh iya, nggak apa-apa. Kita jual pajak minus. Pajak begini apa adanya, mobil rapi. Pajak satu kali bayar, hidup bulan 12, dalaman rapi, cakep, seger. Ini kita jual harga di 49 juta. Under 50. 49 juta. Mobilnya rapi banget. Minusnya hanya pajak satu kali dan pajaknya murah. Oke, masih nego? Gas. Oh, gas. Berarti 38 juta langsung bungkus. Teman-teman, kita cari unit yang baru. Jangan jalan dulu, jangan jalan dulu. Kemana? Kayak harus jamul juga nih. Biar ganteng nih kayak Om John nih. Jadi berapa bayar? 47 gas lah, kurangnya 2000. Kalau mau yang lebih cakep lagi, punya Kijang simpenan di depan yang tadi Om Vicky lihat. 44. Tahun 96 cakep. 44 bayar ya? Jangan. Cek unit. Yuk, biar cepat. Kita ke mobil selanjutnya. 40. 45 gimana? 44 aja. 44? Spesial, mobil pertama. 44. Untuk apa gue? Guys, ini kita punya... Oh, ambulan nggak? Ambulan nggak nih? Lagi tamu, lagi servis. Oh, sorry.
Ini Om yang lagi dipoles teman-teman. APV. APV GX Matic 2006. 2006. Nopol B pajak hidup. Iya. Matic nggak ada masalah, masih responsif. Interior pakai sarung jok. Okay. Dan pajak dia hidup. AC-nya double blower dingin. Cakep. Ini udah upgrade ke bumper yang luxury. Itu luxury. Jadi dia seperti body kit-nya gitu ya. Iya, betul. Jadi lebih wah aja. Mobil lebih keluarga, 3 baris dan Matic pula. Oh, kelas Matic tahun 2006. Ya? Matic enggak ada masalah. Masih sehat, siap keluar kota, terima mulus. Kita jual di harga 68.500 aja teman-teman. Mobilnya rapi. Ini bagian harga akhir bulan yang begini. Harga akhir bulan. Kita enggak udah di bawah harga kemarin. Habis-habisin aja ya. Kita habisin aja ya. Habisnya berapa kandasnya? 65 gas. 62 datang cek unit langsung bayar. 64.500 kalau ngutip lagi. Iya. Boleh. Ini udah laku. Oh, tapi masih ada Livina. Mana? Oh, Livina. Livina. Soluna udah laku. Soluna belum. Kita mau repaint rapiin bumper semuanya. Livina. Teman-teman fokus, mobil 3 baris, mobil keluarga. 1500 cc, transmisi dia Matic. Tahunnya 2013. Oke. Speknya adalah Livina XP Matic 1500 tahun 2013. Tahun 2013. Pajak dia terima hidup. Warnanya silver. Kilometer di 100 ribuan. Oke. Okay. Plat nomornya Bogor ganjil. Dalemannya pakai sarung jok. AC dingin gak ada masalah. Kaki-kaki sedang dalam perbaikan. Ganti ring stabil supaya gak ada bunyi letuk. Oke. Mobil keluarga 3 baris ini teman-teman nanti terima udah super nyaman. Super nyaman. Rapi. Ini lagi dirapiin teman-teman. Kaki-kaki biar tidak kelotok-kelotoknya, karena memang mobil Livina ini suspensinya empuk banget, kaki-kakinya juga dan nyaman irit banget. Irit. Benar. Berapa Om John kita kasih? Kita kasih 100 juta. 100 juta pas. XP Matic 2013. Kelas. Datang, cek unit, 90 bayar. 97 gas. 94 datang, cek unit bayar. Jangan bro. Lu tambahin lagi dah. Akhir bulan. Tambahin lagi. Gope, 94 gope. Datang cek unit. Tambahin lagi gope. Udah gini aja. Soluna. Gini aja. 96 lah ya. Tambahin 1,5 lagi. 95 ya. 95 datang. 95 bayar. Oke, GLI. Teman-teman, ini Om John mau perapihan. Oke. Ini GLI yang kemarin, yang tahun 2000. Oke. Kita sedang pesen grill. Kita sedang pesen ada macet di electric power window. Kita akan pesen. Oke. Okay. Ini Om Vicky Soluna GLI manual tahun 2000. Pajak bulan 7 menghitung hari. Oke. Oke. Anggap pajaknya satu kali, teman-teman. Anggap satu kali. Dalaman pabrikan original. Iya. Kita mau perapihan lagi bagian bumper, ada cat yang kurang nyaman. Dan grillnya mau kita belikan yang ori. Ini kita kasih 43 juta. 43. Iya. Kita ada dandan. Ada yang mau beli grill sama beli elektrik. Ada teman-teman terima kondisi ini udah cakep banget. Nanti udah cakep banget. Benar. Udah 37 aja bayar deh. Belum ketemu. Ya. Karena kita mau belanja lagi. Ketemu di mana? Kita ketemuan aja di sini. Ketemunya 41.500. 38 bayar. Jangan bro. 38 bayar. Akhir kenapa? Bulan. Kenapa? Supaya dia ini dipilih sama netizen supaya tetap dibeli. Oke. Okay. Om John modalin grill baru orisinil. Modalin electrical. Iya kan? Terus vakum semuanya lagi sama yang sedikit catnya yang naik. Okay. Itu mau kita rapiin. Jadi benar-benar mulus dan rapi. Iya, 41. 40 ya, datang cek unit ya. 4500. 40. Akhirnya oke guys. Oke. Okay. Ini teman-teman lagi servis kaki-kaki. Om. Kenapa Om? Oh ngecek ambulan. Kaki-kaki. Oke, okay, servis. Yeah. Ini? Ini perapihan. Yang ini Om. Kijang. Kalau mau LGX kita kasih teman-teman. Kijang. Wah nih LGX guys. Teman-teman kita punya LGX. Mulus. Tahun 2003. 2003. Transmisi manual 1800 cc. Oke. Okay. Pajak dia hidup. Warna silver. Cakep nih. Nopol tapi BDKI. Daleman original. AC-nya cakep. Dingin. Kaki-kakinya juga bagus. Oke. Okay. Mobil rapi banget guys. Mobil bernostalgia. LGX bertenaga. Suspensinya empuk. Okay. Buat keluarga. Itu pada zamannya menjadi pilihan utama para bapak-bapak pada waktu itu. Oh ini kelas banget. Ini dulu kelas banget guys. Mewah banget. Kelas. Berapa nih? Kalau kemarin-kemarin saya buka di 77. Pajak hidup masih ya? Hidup. Kelas nih.
Jambul dulu, jambul. Ini naik narik rambut, tawar dong mobilnya, tawar. Harganya berapa? Hah? Kita kasih udah, sekarang gini. Bawa duit kesini jangan bawain masalah, 72. 72 guys, bawa duit jangan bawa masalah. Jangan bawain masalah. Iya, boleh lah. Masalah. 70 juta. Masalah sedikit. Berapa nih habis? 65 dah? 65 belum ketemu om. Bayarlah. Konsep di bawah 70? Konsep di bawah 70. Untuk yang silver? Yuk. Oke, okay, Om Jun kasih. Konsep di bawah 70, 68.500. 66 bayar. Yuk. Jangan. Cek unit 66. Udah diturunin, malah nawar lagi. Buat teman-teman biar langsung laku. Ini akhir bulan. Kita 68 deh. Buat yang silver ya. Yang silver ya? Iya. 67 datang cek unit. Allahu Akbar. Malang 1000 masih ditawar aja. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa Om Jun nih. Rapih banget mobilnya, cakep-cakep. Guys, kalau yang ini super istimewa. Iya. Super istimewa. Super istimewa. Ini mobil simpenan. Mobilnya mulus banget Om Vicky. Oke, rapi cuma banget. Cuma minusnya pajak satu kali. Ah, pajaknya murah ini ya? 1,6. 1,6. Speknya adalah Kijang LGE Luxury. Manual bensin tahun 2003. Tahun 2003 teman-teman. Sudah injection. Minus mobil ini cuma pajak satu kali ama belum ada yang DP. Iya. Teman-teman, mudah-mudahan sehat terus rezekinya lancar. Amin. Biar bisa DP beli mobil. Amin. Cash langsung di sini. Kijang cakep. Cakep. 60 berapa? Kok 60 berapa? Oh, jadi? Dia 170. Oh, 170. Ini lebih bagus, bro. Oh, iya. Akhirnya bukan yang itu jelek, kan? Ini lebih bagus dan lebih segar aja. Dan ini tipenya Luxury. Lebih segar. Di atas LGX biasa. 72 bungkus. 72 juta. Bungkus, sudah bungkus. Mobilnya rapi banget. Bungkus. Yaudah, spesial akhir bulan. 66 juta. Enggak dong. Masa jadi di bawah itu, bro? Hah? Masa jadi di bawah ini? Ya udah, kita samain berarti yang ini 66, yang ini 66, pilihan teman-teman ada dua. Tadi kan, ini udah 67. Iya kan, harus sama lu bilang. Iya kan? Salah. Kosakata yang digunakan sama Bang John salah sehingga dia punya peluang. Iya, harus sama ya. 66 aja udah 70. 66. Khusus yang ini. Yang sempen, yang gold 70. Ini 66, masa ini 70? Ini 67. Oh, ini 67. Ini 70. 68 bayar. Om Jen mah baik. Yuk, datang cek unit 68, guys. Ya, cek unit Malang 2 juta. Spesial akhir tanpa Malang 6 juta. Guys, tuh mobil baru datang. Yuk. Wow, bentar. Berapa tuh? 70. 70. Hah? 68 ya? 70 dulu, Malang 69. 2 juta datang dulu. 69 ya? Datang aja, datang. Datang. 68 dapat. Oke. Okay. Yuk. Agon. Kelas nih. Teman-teman, ini mobil sedan. Walaupun tahun 2005, tapi pakai yang namanya brand Accord, berkelas. Kelas. Iya kan? Kelas. Accord CTIL 2005, transmisi Matic. Ya. Pajak dia satu kali. Satu kali aja. Dalaman kulitnya bagus. Kelas. Jok-joknya bagus. Ya. Mobil kita mulus, kita nggak ada ngeripen lagi. Matic-nya, mesinnya nggak ada masalah. Jos. Iya. Kilometer dia di 170 ribuan, kalau nggak salah. Teman-teman, masih under 200, walaupun tahun 2005. Lampu dia bening bawaannya, fog lamp dia juga bening, mewah. Velg semuanya mulus, dan mewah, ini guys. Juga siap pakai harian dan keluar kota, insya Allah Om Jun jamin. Ini mobil 2000 ya? 2400 ya? 23. Oh sorry, 23. CTIL, kursinya kulit. Tapi tidak boros teman-teman, ini mobil mewah ya, yang enak banget, nyaman banget, teman-teman mewah banget. Kalau misalnya pengen tenaga besar dan nyaman, jangan berharap irit. Iya, benar. Itu aja. Kalau pengen irit, pakai yang 1000 cc. Karena cc-nya di atas 2000 ya, teman-teman ya. Berapa nih, bro? Sedan Accord 2005, pajak satu kali. Kilometer 170 ribuan. Kita jual di harga paling 72, om. Oke, 72 juta. Accord. Mobil mewah 2005, guys. Ya. Datang cek unit, teman-teman. Bayar di 65 juta. Teman-teman udah langsung dapat mobil mewah. Udah kandas 7 juta. Yuk, datang cek unit. Udah tambahin 1.500 lah, 66.500. Spesial akhir tahun. Akhir bulan. Nah, 66 aja udah. Ya udah, datang. Datang dulu, cek unit. Ini ya. Guys, beli mobil bekas, datang cek unit, test drive. Nanti nego-nego 5-10 juta lagi. Oh iya, di Mandiri Mobil itu wajib test drive. Wajib dong. Wajib. Nah. Jadi, kalau ada keluhan apa, masih bisa diinformasikan ke Bang John. Nanti kita perbaikin. Oke, udah test drive, udah oke. Nego lagi, 5-10 juta. Kita enggak gitu. Ntar didengar sama netizen, bener lagi.
Berikutnya kita punya mobil keluarga 3 baris. Om ini kita punya Avanza tipe G tahun 2009. 2009 guys. 1300cc, AC sudah double blower. Yeah. Interiornya masih fabric original, tanpa sarung jok, knopol B DKI Timur, genap, pajak hidup bulan 12. Siap. Warna hitam siap poles, siap jalan. Minus mobil ini, ban depannya aja yang sudah mulai 60%. Agak tipis depannya, tapi udah. Belakang masih cukup tebal. Belakang cukup tebal. Udah, dalam selebihnya rapi. Mobil aman, Om. Oke, ya. Cakep. 2009. Cakep. Berapa, Bro? Kita kasih harga di 88. 88 juta aja, teman-teman. Bayar berapa nih habisnya di 78? 85, guys. Akhir bulan. Akhir bulan. 85. 82 datang cek unit ya. Jangan, Om. 84500 lah udah. Berapa? 84500. 83 ya. Aduh, 84500. Datang cek unit. 84500. 83. 83. Iya. Gua keder nih sore-sore ya kan. CR-V. Guys, kita punya CR-V CBU. CBU. CC 2.0 transmisi Matic. Facelift tahun 2011. Tahun 2011, teman-teman. Ini CBU Jepang, teman-teman. Dan warna putihnya asli, sesuai dengan fakturnya. Asli, guys. Kilometernya di 100 ribuan. Oke. Minus dia pajaknya 2 kali aja. Pajaknya? Minus 2 kali, tapi pajaknya 3 jutaan. 3 koma. 6 jutaan sekian lah, teman-teman. Tapi mobil ini cakep banget, masih rapi banget. Ya. Bannya juga tebel-tebel, teman-teman. Yes. Layak banget untuk jalan pajak. 2011 facelift ini, Om Vicky. Berapa kita kasih? 146. 146. Masih nego, tenang teman-teman. Berapa? 138 lah ya. Bagi teman-teman yang serius, kita kasih ya. Serius gak? Iya, serius. Datang cek unit 136 bayar. 138 tadi. 136 bro, udah berubah. Jadi pajak itu sekitar 8 apa 9 juta. 136 kan? Datang dulu aja, datang 2 juta. Datang dulu aja cek unit. Apa nih bro? Teman-teman, kita punya Proton Gen 2, Gen 2 Persona, transmisi diametik tahun 2013. Tahun 2013. Ya, mobil Proton Gen 2 ini bukan mobil mantan taksi. Oke. Ya, warna putih sesuai dengan fakturnya, full set lengkap, kunci 2, buku-buku ada di laci. Dalaman orient ya? Interior original, terus kemudian AC dia dingin, kilometer dia masih di 100 ribuan. Ini waktu sama pemiliknya dipakai harian. Dipakai harian. Mobilnya masih cakep. Warna menurut putih pemiliknya dan juga rapi. Irit kok. 1.500 bro. 1.500. Berapa nih bro kita kasih? Overall 65 kita gas lah. 65 juta aja. Iya. Berapa tahun muda? Di bawah 70 juta. Tahun muda di bawah 2013. 70. Di bawah 60 kita kasih yuk. Enggak dikasih. Yuk 58 yuk. Jangan. Datang ya teman-teman 58. Udah, buat Om Vicky 60 aja udah. 58 datang. 60, 60. Unit, 60 lempeng udah Om Vicky. Netizennya nih nanti. Iya. 60. 60. Nego-nego lagi nanti ya. Ini netizennya Om Vicky nih. Udah, guys. Saya walaupun pakai harga ada harga channel yang lain, udah pakai harga Om Vicky luar biasa. Luar biasa. 58 bungkus. Tuh, pasti 58 aja naik. 2000 lagi. Enggak. Ini TDP, Om. Oh, udah lagu. Oke. Ya. Berikutnya teman-teman, kita punya Avega. Hyundai Avega. Siap. Tahun 2010, transmisi dia manual. Oke. Pajak dia mepet 1 kali. Pajak mepet 1 kali. Yes. Pajaknya kemudian murah. 1,7. 1,7. Kemudian dalamnya udah pakai sarung jok, warna hitam masih rapi, original. Ya. Ini ada bule sedikit di kap mesin. Oh, kirain udah bule ya? Bule enggak apa-apa. Bule ori, Orion. Nah, maksudnya gini. Kita enggak repaint dulu sebelum ada teman-teman lihat. Iya, permintaan dari si pembeli. Oke. Kalau Om John repaint, originalitasnya hilang. Oh benar, jadi teman-teman tahu nih mobilnya Orion dulu. Ya masih. Gitu aja. Oke, konsepnya bagus. Konsepnya kayak gitu. Oke, mobil rapi dong. Rapi, 2010. Mobil enak ya Om, ini di tol ngebut enak nih teman-teman. Irit juga. Irit. Mudah dan murah juga perawatan buat teman-teman untuk harian ini pas banget. Kalau Hyundai, AC nggak usah diragukan. Dingin jos. Dingin jos. Kenapa panas? Iya, knalpotnya panas. Iya. Iya, Pak Rudy ketawa. Iya. Kalau knalpot nggak panas, bahaya Pak Rudy. Bahaya. Nah, ada apa nih? Masa knalpot nggak panas? Iya kan? Berarti belum dihidupin, bro. Berapa nih? 53, Om. 53 juta. Masih buka harga. Ya. Harga akhir bulan 45 langsung bayar, guys. Allahu Akbar. Enggak 45 juga. Iya dong. Oh. Konsep di bawah 50. Teman-teman. Tawaran Om Vicky kita kasih di 49 aja.
Luar biasa. Udah 49. Datang tahun muda 2010. 47 udah. 47. Malang 2000 ya guys. 47. Tawar Om Vicky itu. 47 datang cek unit. Om John baik nih. Teman-teman ntar kalau beli mobil di sini bilangnya Om John gas. Enggak. Ganteng Om Vicky lah udah. Siap. Ganteng sama mobil ini nih. Iya. Ya, berikutnya teman-teman, ini Om John punya Honda City Z. City Z tahun 2001. 2001. Transmisi dia otomatis. Oke. Okay. Pajaknya hidup nopol B DKI. Pajak hidup nopol B ya, DKI. Bulan 8 2024. Oke. Okay. Interiornya kulit, metiknya responsif. Mobil rapi loh. AC-nya super dingin. Super dingin, guys. Super dingin AC-nya. Iya. Rapi. Cakep, teman-teman. 1500 cc buat pakai harian, enak. Enggak ada masalah. Berapa kita kasih, Om? Paling 49. Paling konsep 49. Di bawah 50. Ya, kalau konsep di bawah 40, 38 dapat kali. Mana ada City Z. Ini City Z, bukan City Badriah. Iya. Cakep, guys, mobilnya rapi. Ini paling enak untuk harian. 49. Karena gantengnya dapat, iritnya dapat, mudah dan murah perawatan. Berapa bayar? 42 ya? 42. Datang. Jangan. Om John baik. 42, kita ke akun. Om John kurangin 2046. 45 aja, biar enak, biar cakep, 45 ya. Datang guys, cek unit. Mantap, mobil rapi teman-teman. Mobil rapi, harganya murah-murah terjangkau. Berikutnya Accord dulu, ya. Nanti ada Vios buat harian, mobil enak, baru dapat juga. Oke, ini juga enak untuk harian. Teman-teman, ini Accordnya tahun 2000. Harian pejabat. Akot walaupun tahun 2000, tampilannya tetap gagah, mewah. Kayak Om John 10 tahun yang lalu. Akot VTL tahun 2000, pajak minusnya 2 kali, ya. Belum terbayar. Interiornya kulit, matic-nya oke, nggak ada masalah. Oke. Setirnya panel wood masih original, kaki-kaki dia oke. Hitam mulus. Bannya juga masih tebal, teman-teman. Mobil benar. Rapi. Ya. Kulitnya masih cakep. Ya. Listnya juga masih oke lah dia. Oke. Okay. Tahun 2000 ini masih oke. Ini pajak minus 2 kali, pajaknya berapa Om John? Pajaknya sekitar 1, Om. 1,9 atau 1,8 gitu. Oke, okay. Mobil mewah ya. Ini 2400. 2300. Oh ya. Ya. 2300 sekian CC-nya. Ya. Berapa nih untuk mobil harian pejabat? Accord tahun 2000 kita kasih harga di paling juga gocap kali. 40 berapa nih? Gocap. Gocap. Gocap tuh berapa? 50. Enggak, di 40 berapa? 49. 42 bayar ya? Jangan. Datang cek unit minus pajak, bro. 48, minus 48. Pajak, bro. 48. Pajaknya berapa ini, bro? Pajaknya 1,8. Mobilnya, teman-teman tenang ya. Beli mobil bekas. Menang warna, Om. Warna hitam. Grillnya juga ori. Mobil bekas itu, teman-teman, oke deh. Murah, tapi kondisinya harus benar-benar yang siap jalan, yes, ya. Itu paling penting, karena banyak banget orang beli mobil bekas yang... agak misal mungkin ya, karena mungkin kurang memperhatikan kondisi mobil. Udah 48. 45 datang cek unit bayar. 47 lah udah. Iya. Turun lagi 1000. Bias. Mobil harian. Guys, berikutnya kita punya Toyota Vios G. Tahun 2006, transmisi dia matic. Matic, guys. Bukan mantan taksi. 2006 tipe G matic. Pajaknya hidup 13 bulan ke depan. Enak banget buat harian, guys. Bulan 7, 2025, pajak dia hidup. Pajaknya hidup. Oke, teman-teman. Oke. Interiornya MBT kulit. Oke, kulit. Kilometer di 180.000. Om John pakai ini semalam balik. Itu benar-benar enteng metiknya, Om. AC-nya nggak ada masalah, dingin. Kaki-kaki juga nggak ada masalah. Om John ini cuma poles body aja sama sedikit repaint di bagian bumper bawah. Oh, tapi terima rapi ya? Terima rapi. Lecetnya dapat mobil di sini aja. Nah, ini mobil punya Om Agus. Bukan. Di RO 2 kali. Jadi tuker ini di 7 bulan yang lalu beli, lalu udah beli X-Trail ke saya. Oh, kelas. Oh, tukar tambah ya? Tukar tambah. Trade-in bisa. Teman-teman boleh dong tukar tambah mobil di sini ya? Ya. Berapa Om kita kasih? 70, bro. 70 juta mobil 70. Untuk harian, teman-teman. G-Matic 2006. Pajak hidup panjang 13 bulan. Biar cepat akhir bulan kita kasih berapa? 62 bayar. 62 belum ketemu. Langsung bayar ya teman-teman. Jangan Brodi, rumah. Jangan Brodi. Berapa Brodi? Jangan. Berapa Brodi? Ini dandan kaki-kaki udah enggak ada dandan lagi udah. Udah dirapin ya semua. Udah rapihin elektrikal semua berfungsi dengan baik. Berapa kita kasih ke teman-teman? 69 gas. 67 datang. Udah langsung. Kalau bisa 68. Enggak bisa.
Jangan. Itu di bagian belakang, baris kedua. Mana nih? Dari ya. Ujung sana dulu. Teman-teman, Pak Rudy, kita ke bagian ujung. Oke. Om John punya mobil hobi. Hobi. Buat off-road, buat off-road. Berburu. Nggak usah lagi keluar duit. Oke. Ah, ya kan? Nah. Mobil gagah, teman-teman. Hmm. Gue jalannya mundur apa begini? begini. Let's go, mau mobil dulu. Gini. Untuk berburu apa nih, bro? Berburu hewan lah. Oh, bukan. Berburu di hutan. Bukan berburu wanita. Masa berburu wanita pakai ginian? Oh, jadi? Nanti takut bapaknya takut. Oh, iya, betul. Siapa nih? Gitu. Siapa nih? Oke, okay, guys. Kita fokus ke mobil ini. Oke. Okay. Om Vicky. Ini mobil... Strada L200 tahun 2007. 2007. 4x4 manual. Manual. Dan bahan bakarnya diesel, solar. Oh, solar guys. Bahan bakar solar. Ini okay. Warnanya dope ya. Nah, jadi teman-teman, ini warna catnya sudah Raptor. Cat Raptor itu cat kasar yang sudah anti baret. Hmm. Walaupun kena batang kayu, kena kawat apapun, nih sudah melindungi body. Oh, kelas berarti. Kelas, ya kan? Heeh. Kaki-kaki semua per depannya ini sudah pakai tactical. Tactical. Iya kan? Udah di-upgrade senilai 85 sampai 100 juta. Oke. Okay. Depan belakang. Oke. Okay. Oke. Okay? Kemudian di depannya sudah ada wings. Wings. Wings depan dan wings belakang. Hmm. Dan ini bodinya namanya Om Vicky Bulbar. Bulbar. Bulbar ini bukan Bulbar lokal, bukan Bulbar bikin di toko tukang alas pinggir jalan. Iya, gitu ya. Ini mewah. Ini dari luar, impor. Oh, oke, okay, Bulbarnya. Oh, dari Ethiopia. Impor. Impornya deh. Impor luar. Kalau nggak salah Jepang dia. Dari luar. Wih, Jepang. Iya, siap. Terus juga ada tambahan dongkrak jack-nya. Hmm. Ya kan, dongkrak jack-nya sudah nempel. Electrical-nya sudah di-upgrade. Kemudian juga sudah ada rack radio, monitor. AC juga dingin. Kelas. Dalamannya kulit. Musik udah full pakai tambahan booster sama subwoofer. Lampu tembaknya depan dan atas ini juga impor, teman-teman. Wih, kelas banget. Kelas. Jadi harga mobil itu melebihi dari harga modifikasinya. Namanya mobil hobi ya, Om. Iya dong, mobil hobi. Mobil hobi. Jangan ngelihat tahun, jangan ngelihat spek, tipe. Nah. Ini kita jual Triton Strada L200 tahun 2007, pajak hidup 4x4 manual aktif di 135 juta. 135. Untuk yang ini Om Vicky jangan ditawar sadis, datang aja ke unit. Mobil hobi ya. Silakan, kalau suka mau nawarnya nanti berapa, sedikit-sedikit. Ya, di 125-130 datang cek unit. Datang aja, datang. Datang cek unit. Livina, mobil keluarga 3 baris. Ini udah pokok, Om. Kalau yang ini free. Oke. Okay. Teman-teman, kita baru masuk juga barang. Hmm. Baru di konten sama Om Vicky pertama kali. Ya. Nissan Livina Ultimate 2012, transmisi matic, pajak hidup panjang. Interiornya kulit bawaan kalau Ultimate, oke. Okay. Setirnya panel wood, kilometernya di 100.000 up. Oke. Okay. Velgnya pakai velg ring 15 racing, bannya semi ceper. Ini grillnya lagi kita cari, teman-teman. Oke. Okay. Nanti kita mau cari grill ori. Untuk oriannya. Ya, atau kalau tidak dapat grill orinya, ini saya cat ulang. Red cat dia aslinya hanya di bumper ini aja, Om. Oke. Okay. Iya. Karena dari atas, ya? Samping, bawah, belakang itu nggak ada masalah. Iya. Kap mesin juga nggak ada masalah. Mobil aman, tidak ada masalah di AC, tidak ada masalah di matic. Iya. Cuma nanti perapian di bagian bumper depan. Siap. Jok kulitnya juga masih rapi banget. Jok kulit masih bawaannya, Om. Mewah. Masih bawaannya. Ultimate. Berapa, Om John? Pelangnya cakep, guys. Cakep. Mewah nih. Yes. Berapa? Kita kasih harga di 87.500. 87.500. Yes. Ultimate ya, tipe tertinggi di kelas Nissan Livina. Habis-habis berapa sih? 82 dapat ya? Hah? 82 dapat ya? 82... 85 gas? 84 bungkus. 84 datang? Cek unit dulu, teman-teman. Ya. Oke, Livina lagi, Om Janku. Ini Livina biar cepat keluar. Livina ini bagus. Bagus. Minusnya satu, belum ada yang transfer full. Oh. Iya. Livina XV Matic 2015. Oke. Okay. Kilometer di bawah 197.000. Siap. Dalaman original. Cakep. Pajaknya hidup panjang, ya. Bulan 2 2025. Warnanya biru. Kemudian AC-nya nggak ada masalah. Nggak ada kaki-kaki masalah. Juga bagus, aman. Teman-teman. Ini bayar aja Om Vicky, buat netizennya Om Vicky, di 110 juta. 110 juta. XP Matic 2015, tahun muda. 2015, Matic ya? Ya, betul. Biar cepat keluar aja, Om. Cakep, 110. 110. Habis-habis berapa sih biar langsung habis nih? Habis-habisin? Iya.
Matic enak kayak om, aman ya semua ya, rapi ya. Matic aman, no delay, no jeduk. Tinggal pakai harian atau buat mobil keluarga. Ya mobil keluarga enak, nyaman. Lagi. 100 aja bayar ya? Enggak dong. Berapa ini? Kurangnya 3.000, 107. 100 kurang 3.000 ya 97. 110. Oh 110. Kurangnya 3.000. 107. Kirain 100 ditawar lagi. Kan tadi opernya 110 lagi. Bro di. Iya. Opernya 10. 107. 105 ya. Datang. Jangan bro, jangan bro. Cek unit ya. Jangan bro, heads up bro kalau ini bro. Cek unit. Heads up bro. 105. Jangan. Barang 2.000 datang aja. Ya udah, datang cek unit dulu. Test drive dulu. Iya. Nih. Oh Vicky, ini mobil cakep. Tangan pertama dari baru. Oke. Kunci 2, buku-buku lengkap ada di laci. Okay. Kilometer dia di 77.000. Tahunnya masih muda, 2015. Oh, ini tipenya Daihatsu Terios TX Adventure manual tahun 2015. Manual tahun 2015. Dan Terios. Manualnya dia 2015. Jadi ini yang udah facelift, teman-teman. Full step kakinya bawaan, rusel atas bawaan. Mobil hitamnya asli, nggak ada sepet-sepetan. Mobil bawaan masih bawa dealer catnya. Oke. Okay. Datang ke sini aslinya seger banget. Pajak dia hidup bulan 4, 2025. Siap. Kita kasih harga berapa? 153. 153 datang. Cek unit dulu, test drive. 147 bayar ya? 149 gas. Datang, 148. 148 gas. Ini dijual? Jual. Oke. Okay. Ini New Corolla tahun New 2002, Corolla. Transmisi manual, pajak bulan 1 hidup. Daleman rapih, ini mobil kemarin kita repaint. Oke. Okay. Oh, di repaint, mulus ya. Jadi mulus lagi. Ini kaki-kaki lagi di kaki-kaki lagi perawatan om bagian belakang. Bannya juga tipis, Om. Ban tipis kita tebelin. Oh, iya, tebel. Iya. Ganti kali maksudnya. Oh, ganti. Tebelin gimana? Tebelin tambal. Oke. Okay. Ya, oke, okay. Minusnya memang ban depan agak tipis. Hmm. Belanja ban second atau ban baru paling juga sekitar 600.000 kalau. Ah, iya, mobil udah rapi ya. Udah rapi, Om. Mesin sehat dong. Mesin sehat, saking sehatnya kemarin dia jogging ke Pakansari. Wih, kelas. Ya. Ya, pakai sepatu Om Jeng. Yuk, berapa? 20 berapa deh? 20? Iya. Dikata mobil boleh sedekah kali. Bawain duit ke sini ya. 51. 51. Habis aja langsung. Habisin? Nah, 42 habisin. Ya. 42 belum ketemu, bro. Berapa, bro? Bro, jangan, bro. Buat Corolla ya? 46, di atas 45. Coba. Udah 45 aja ya, datang ya. Datang dulu aja. Spesial, 45 datang. Oke. Okay. Lancer. Ini mobil kalau buat ngepot, ngebut, di sirkuit apa di jalan, ya. Ambil nih. Ambilin. Ya. Tenaga Lancer ya. Evo Sedia tahun 2005, pajak menghitung hari. Oke. Okay. Ya, anggap satu kali mati. Warna biru. Ya. Daleman kulit. Transmisi dia manual. Manual, guys. Oke. Okay. CC 2,0. Oke. Okay. Tenaganya luar biasa, teman-teman. Yep. AC juga dingin, nggak ada kendala. Ini kemarin kita pakai ke Cirebon, ke Tasik, ke Sumedang. Enak banget. Oke. Okay. Kita kasih berapa nih, bro? 50 siapa? Lebihin 1.000, 51. Janganlah. Kok jangan mulu sih? Samain aja ya, di 45 ya. Yang mana? Nih. Ini 2005 Evo, bro. Iya, nggak apa-apa. Jangan disamain. Ini kan akhir bulan aja ya? Akhir bulan. 49. 49. 47 ya bayar ya? Jangan, jangan. 48 ya? 48, datang dulu. Datang. Datang dulu, cek unit dulu. Kita suruh ke depan, guys. Oke, okay, ke depan ya. Let's go. Rapi, guys. Temen. Ini kita punya mobil simpel. Mobil Orion. Mobil mulus banget. Paru ya, kan? Dari situ, paru dari situ. Grillnya juga ori. Ini catnya baru restorasi, baru repaint, full body. Tapi kualitasnya luar biasa bagus. Bagus ya. Cakep pokoknya ya. Kalau lihat mobil aslinya ini giung dah pokoknya. Artinya giung ngiler lah. Ngiler lah ya. Ya. Oke. Okay. Berapa ini, Om John? Kita kasih langsung ke teman-teman. Speknya dulu ya. Untuk yang ini Kijang Grand Extra Long Sasis tahun 96. Iya. Pajak dia hidup. Iya. Daleman original, AC-nya super dingin, jos kayak di freezer. Nopol F Bogor, part originalnya masih banyak banget, masih 70%-an. Oke. Okay. Peleknya juga udah racing. Untuk yang ini buat Om Vicky dan netizen Om Vicky, datang ke sini nego di lokasi. Karena ini mobil simpenan teman-teman dari teman saya. Kita open-nya di 58. Nego di tempat. Nego di tempat. Mobil hobi. Mobil hobi. Kondisi rapi. Baru datang Yaris. Yaris. Ikut saya, kita punya Yaris E-Matic 2009. Oke. Okay. Pajak dia hidup panjang, kilometer di 170 ribuan. 170 ribuan. Ini karena baru datang, nanti lampu kita salon lagi, kita vakum, kita wax,
Nopol S Bogor Kabupaten bulan 6 2025. Oke, mobil rapi guys. Rapi, metiknya nggak ada masalah. Velgnya racing warna putih. Velgnya warna putih OZ, teman-teman. Rapi, mobil anak muda, buat kuliah, buat harian, karyawan atau karyawati kerja. Enak. Ini irit enak. Irit. Yaris bakau itu nggak ada matinya. Aman bro, ini ya. Aman bro, mobil bro. Sambungan nut bumper ke bodinya masih lurus, masih cakep, rapi, masih ya? Rapet. Sambungan bumper belakang ke bodinya juga nutnya pasti rapet. Semua elektrikal berfungsi dengan baik, kaki-kaki nggak ada bunyi, AC juga dingin. Ini kita jual mobil harga di 98 juta, Matic 2009. Guys, untuk kondisi rapi. Ini karena harga di bawah. Ini udah murah. Harga di akhir bulan di bawah 100. Pajak hidup kan? Pajak hidup. Saking hidupnya kemarin beli nasi Padang. Kelas guys. Kesini bro. Bentar dulu. Mau nawar? Abisin dulu. Ya, 92 bayar ya? 95 aja. 92 aja. Berikutnya kita punya mobil simpenan lagi. 92 kan bro? 95 bro. 9? 5. 94 ya, 94 ya. 95, aduh udah. Om Jun akhir bulan ini konten nih, ya kan? Nggak naik-naikin harga, nggak aping-aping. Guys, datang cek unit teman-teman test drive dulu. Oke. Bro, yes. Berikutnya kita punya Suzuki Z-Kick tahun 97. Oke, rapi. Transmisi dia manual, bahan bakar bensin. Dalemannya juga original, catnya restorasi baru. Oke. Masih mengkilap seger, velgnya bagus. AC dia dingin dan dia jendelanya udah upgrade elektrik. Z-Kick itu biasanya kan olahraga. Udah enggak engkol lagi, teman-teman. Engkol lagi. Olahraga. Udah kayak pokoknya B Tangerang bulan 5 kelewat satu kali. Berapa, bro? Kita kasih, bro. 55 bro. Rapi banget guys mobilnya. Rapi. Mobilnya cakep, rapi. Cakep. 55. 55. Harga bulan, harga habis berapa? 48. Enggak ketemu. Berapa, bro? Kurangi 2053. Dah, 52 datang cek unit. Ya. Datang cek unit. Sigra, bro. Gimana nih? Sigra tahun muda nih. Tahun muda. 2019. Manual. Manual. Tipenya okay. Tertinggi tipe R. Tipe R manual. 2019 R manual. Oke. Okay. Pernah dapat harga berapa? Enggak pernah dapat. Konten. Oh, konten. Konten dapat harga berapa? Berapa ya? Pernah dengar berapa? Data spek-nya berapa? 100. Ini kita kasih 110. Guys, 2019. 19. Iya. 3 baris 1200 cc. Tahun 2019, kilometer di bawah 100, full set lengkap. Oke. Pasaran di 125 ya. Iya. 125 130 nih, guys. Benar. R 2019. 19. 110 aja. Dan itu masih nego lagi. Dikit. Ah. 105 ya bayar ya. Jangan, bro. Iya, bro. Guys, jaga nih. Kondisi masih rapi 2000. Kita udah di bawah pasar nih, Om Jon nih. Ya berapa? 107? Datang. Datang, cek ya, unit. Datang. Kalau bisa 108. Nggak bisa. Kalau bisa. Datsun. Om, Datsun 2018. Iya. Transmisi manual. Tipe tertinggi Datsun T-Option 1200cc 2018 manual. Pajak hidup bulan 7. Kilometer di bawah 100. Dalemannya original, mobil seger. Mobil seger. Nopol T Karawang, Jawa Barat. Tinggal ya, ketemu jodohnya. Oke. Okay. Ya. Minusnya cuma ya, satu. Apa tuh? Belum di transfer pool. Iya. Ah iya. Yuk, biar langsung di transfer kita habisin harganya. 73. 68 bayar. Udah 73. Jangan. Berapa? Habis sudah langsung. Habis sudah 73. 72 ya kali ini ya. Kemarin bukan 85, Om. Terakhir, 72. Udah 73. 72. Datang. Please. Om John. 72 ya bayar ya. Datang dulu. Ah. Test drive dulu guys. Let's go. Ada Picanto. Kia Picanto tahun 2015. 2015 guys. Transmisi dia Matic. Ya. Kilometer 70.000. Kunci ada dua. Nopol F Bogor kelewat satu kali pajaknya. Siap. Mobil rapi cakep. Wih di, ada bom. Ada permen. Permen. Widih, ini rapi bro guys, mobilnya masih rapi banget, enak. Kemarin banget buat saya bawa ke harian teman-teman nih. Ke Cianjur. Cianjur. Oke. Okay. Ngisi 100.000 untuk belanja mobil pakai ini. Tenaga masih oke, okay. AC juga dingin nggak ada masalah, ya kan? Buat menambah tenaga. Ya. Bukan permen si Andre kan? Andre, permennya. Aneh. Berapa nih bro? Teman-teman fokus ya, kita fokus lagi.
Kia Picanto 2015, pajaknya satu kali, kilometer di bawah 100, warna hitam, ada lecet di bumper, nanti Om John rapihin. Matic gak ada masalah, kaki-kaki gak ada masalah, AC juga dingin, kita kasih harga di 92 juta. 92 ya. Juta. Habisin aja bro, udah sore bro. Berapa? Ayo bulan. 88 ya. 88 datang? Datang, Jack Unit ya. Datang. Honda Jazz, yuk bro, cepet bro. Kita punya Jazz RS, man. Matic tahun 2007, tipe okay. DSI warna biru, pajak hidup bulan 12, Topol F Bogor, kilometer di 100 ribu lebih, birunya asli, birunya Honda, kaki-kaki gak ada masalah, bagus, AC juga oke, Matic juga oke. Oke. Kita kasih jual harga di 85. 85 juta. Habis-habis berapa bro? 82? 82 datang. Datang, cek unit teman-teman, mantap. Honda Jazz lagi nih. Teman-teman, ini Honda Jazz bekas pakaian Om John sebelumnya. Kita jual aja. Oke. Honda Jazz RS Matic 2010, warna merahnya asli. Matic, cakep. Kilometer di 130 ribuan. Oke. Pajak dia hidup panjang. Nopol F Bogor, AC-nya dingin, kaki-kaki udah perbaikan, gak ada masalah lagi. Tinggal buat pakai harian, 1500cc, irit. Irit, mobilnya. Dan stok warna merah di showroom yang lain agak jarang. Kita kalau belanja warna merah, Jazz atau Brio, kita kadang-kadang suka berebut. Oke. Kita kasih harga berapa? Spesial. 118. Akhir bulan, Bro. Habisin. 114, gas. 14 datang. Cek unit, teman-teman. Warna putih Honda Jazz. Ini lebih mudah. Honda Jazz RS Matic 2013. 2013. Sudah facelift. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Kilometer di 100 ribuan. Ya. Dalam ada original. Awas ketelan permennya, Bro. Pakai sarung jok. Pakai sarung jok. Pakai sarung jok. Kaki-kaki enggak ada masalah. Kemarin Om John pakai tes ke Pakansari, ngebut, lari, semuanya triptoniknya ya. Masih oke Om. Berapa kita kasih? 156. 156. Habisin kali 150 ya. 150 datang. Cek unit ya. Senia. Oke. Penonton yang lagi ada di daerah atau ada di manapun berada yang sedang cari mobil penggerak roda belakang, ini mobil cakep, seger. Senia XI 1300cc, transmisi manual tahun 2011. 2011. Oke, last edition, keluaran terakhir yang model bulat gini, kapsul. Ya. Nopol F Bogor, pajak bulan 8 masih hidup. Oke. Okay. Velgnya original, dalemannya juga ori, cakep. Ini kita kasih harga di 93. 93. Mobil masih rapi banget, guys. Tuh, mobil mau cakep, cakep, cakep. Aslinya segar, full ori mobilnya, cakep. Akhir bulan, kita habisin di berapa? 87. 87 gas. Datang, gas, cek gas. Unit dulu teman-teman. Mantap. Yuk, HR-V. HR-V S Matic 2015. 2015. Sudah upgrade pakai ala-ala Mugen. Ah. Ada spoiler belakang, bumpernya udah pakai alis krom. Oke. Okay. Kilometer 100 ribu, tangan pertama dari baru. Kuncinya ada dua, buku-buku lengkap, ada di laci. Mobil dia catnya masih original, full set lengkap. Nggak ada sol-solan. Rapi banget mobilnya. HR-V 2015 1500cc tipe S-Matic kita kasih harga di 178. 178 juta aja teman-teman, ini mobil enak dan nyaman untuk harian teman-teman. Akhir bulan 173 ya. Datang cek unit. CR-V bro. Kalau yang ini CR-V tipe tertinggi, ada sunroof. Ya. CR-V Prestige Audio Fender. Tahun 2016. 2016. Sudah sunroof bawaan, kilometer di bawah 100 ribu. Warna putihnya juga cakep original dan dia service record di Honda. Oke. Perawatannya bikin resmi. Mobil rapi banget. Mobilnya rapi. Pajak tinggal poles aja teman-teman dari saya. Tinggal vakum, oli tinggal ganti baru aja, udah tinggal bawa aja. Mobil enggak ada luka. Berapa kita kasih, Bro? 293 juta. 293 juta. Prestige Audio Fender 2016 Matic. Habis berapa? 285 dapat. Datang. Datang cek unit dulu teman-teman. Honda Freed. Berikutnya kita punya Honda Freed. Ya. Tipe SD 2012 warna silver. Pajak dia satu kali. Oke. Okay. Daleman pakai sarung jok, okay. AC-nya dingin, kilometer 100 ribuan. Mantap, mobil keluarga yang mewah dan lagi banyak yang cari. Teman-teman ini captain seat. Kalau bawa anak-anak, bawa keluarga enak untuk main. Itu ya? Lalu lalang dari dalam kabin mobil ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan itu nyaman. Berapa, Bro? Paling di 128 lah ya. 128 juta. Akhir bulan di 100 berapa? 120. Jangan. Berapa?
1, 2, 4. Datang cek unit test drive dulu teman-teman. Ras. Berikutnya guys, kita punya Toyota Rush Matic. Tipenya tipe S, tipe tertinggi. Tahunnya 2010, pajaknya hidup bulan 11, topol F Bogor. Kilometer 100 ribuan, dalaman rapi. Siap pakai, udah tune up, udah oli baru, ini tinggal bawa aja. Mobil rapi, teman-teman. Rapi. Kita kasih harga berapa, Om? 118.500. 118.500. Ya. Habis berapa sih? 2010. 112 bayar ya? Hah? 112 ya. Datang aja dulu. Kalau bisa 113. Kalau bisa ya. Kalau enggak bisa 12 aja. Let's go. Ada laku. Udah laku? Laku. On the street lagi, Bro. Guys. Nah. Buruan ambil. Ya. Honda Freed tipe PSD. Tipe SD. Jadi pintu sliding door-nya sebelah kiri sudah elektrik. Elektrik, benar. Karena tahunnya tahun muda, Om. Iya. Tahun 2015, transmisi Matic tipe SD, kilometer 100 ribu, full set lengkap tangan pertama. Oke. Okay. Peleknya masih cakep, bahannya nggak perlu dandan, nggak perlu jajan. Iya. Mobil cakep. Mobil bagus. Tengok elektriknya juga masih elektriknya masih berfungsi dengan baik. Mobil ya kan? Super enak banget ini teman-teman. Sudah pakai sarung jok, nggak perlu beli sarung jok lagi. Ya. Kursi captain seat, kabinnya lega, luas, AC-nya juga dingin. Mobil kita kasih harga berapa? Kita jual Freed SD 2015 di harga 170. 170. Habis-habis di teman-teman, satu nomor bayar ya? Datang. Datang, cek unit teman-teman. Ini harga akhir bulan. Cek unit. Kenapa Bang John kagak ngotot atau Om Amfiki kagak ngotot nawar? Karena pengen lihat testimoninya, harga yang sudah di konten itu bukan harga gimmick, itu harga real. Teman-teman, untuk kondisi mobil bekas yang udah rapi ini udah murah di sini teman-teman. Jadi kalau Om John lupa kondisinya rapi, kita sama-sama review, puter aja videonya di sini dari tayangan ini gitu. Nah, jadi insya Allah ada ketemu jodohnya, bisa dapat mobil di Mandiri Mobil. Oke. Om, ini mobil Grand Escudo tahun 2005. Oke. Transmisi manual dan dia yang 1600 cc. Oke. Yang kelas paling iritnya di Escudo. Ini jarang banget ada, Om. Oke. Ya. Warna hitam, nopol B, cuma minus pajaknya 4 kali. Minus pajak 4 kali. Siap. Pajaknya berapa nih, Bro? Pajaknya 2 juta. 2 juta. Kita kasih harga berapa? Paling 60 lah, Bro. 60. Habis-habis di berapa? Air bulan, D54 ya? Datang. Kelas! 54 mau nego lagi yang untuk Escudo, silakan. Masih dulu. Boleh, berarti dapat di 52 ya? Avanza? Obra lagi. Avanza G Matic 2014. 2014. Ban dia tebal, ya. AC double blower, kilometer di 100 ribuan, dan pajak dia hidup. Oh, siap. Warna putih asli. Matic, Bro. Matic warna putih favorit keluarga teman-teman kita tadi. Ya. Harga berapa, Bro? 118 juta. 118 juta aja. 110 ya. 115 datang dulu. Mau nego 115 sama Om John di lokasi. Masih boleh. Datang cek ini test drive dulu teman-teman. Mobil terakhir berikutnya. Avanza. Avanza G manual 2014, pajak kelewat 1 kali. Iya. AC sudah double blower. Iya. Dalamannya sudah pakai sarung jok, yeah. Lampunya bening semuanya. Kaki-kaki oke, AC nggak ada masalah. Tinggal bawa aja, bawain duit ke sini di 112 kali ya. 100. Karena pajak mati, Om. Oh, pajak mati ya. Habisin aja, akhir bulan 107 ya, bayar ya. Itu konsepnya di bawah 110. Iya. Gini aja, 109 udah nyerah. Nyerah. Mentok lah. Datang. Cek unit test drive dulu teman-teman. Kalau di sini enak, Om John baik, teman-teman. Mobilnya juga udah rapi-rapi. Jadi teman-teman di mobil tuh nggak perlu banyak jajan lagi. Benar. Itu paling penting. Terima kasih banyak. Thank you, sehat terus, lancar penjual. Sehat terus, sukses juga. Teman-teman yang nonton di rumah sehat terus, rezekinya juga lancar biar bisa silaturahmi dan beli mobil di Mandiri Mobil nanti. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.